baik, kawan kita mudah, kawan kita senang, kawan kita tidak kedekut. Itulah kita. Sebab kita dibentuk oleh kawan kita. Ada orang tanya saya baru ni, ustaz, macam mana ustaz nak tahu kawan kita tu ikhlas ke tak ikhlas pada kita? Bila kita nak kawan dengan satu orang, kita nak tahu dia ikhlas ke tidak? Senang saja. Jangan tengok dia. Tengok pula siapa kawan-kawan dia. Dia mudah saja. Nak tengok anak kita baik ke tak baik, tak payah duk pi intai, tak payah hantar apa dia penyiasat-penyiasat peribadi untuk siasat anak kita, tak payah duk pi sembunyi-sembunyi tengok dia di mana, tak payah ajak kawan-kawan datang rumah tengok anak-anak kita dan kawan dia macam mana. Tengok kawan anak kita yang kalau kawan tu rambut dah macam balung ayam dah kan, cacok ke atas ya kan, betul Allah kan, pakai skirt dekat tu, kita tahu. Ini semua yang menyebabkan rosak, kan? Yang anak perempuan kita kawan semua jenis cheerlady. Cheerlady tahu? Cheerlady. Cheerlady hak jenis pegang bunga mangga. A, S, T, hak jenis tu. Hak jenis-jenis tu, kalau itulah kawan dia, itulah dia. Nampak? Jadi jangan. Tengok, kalau anak kita kawan dengan siapa? Tengok kawan-kawan dia semua pakai tudung labu, tudung cantik, kan? Tudung yang macam-macam, tudung yang cantik, adalah buci tani, adalah buci tani, kan? Apa tu, sekarang-sekarang ni jenis hak sengit kau tu tak? Ada hak jenis sengit kan? Dia jenis koek-koek sengit ke tu? Ini maknanya, selama mana dia menutup aurat, kawan-kawan dia menutup aurat, ya, itulah yang baik untuk dia. Kita tak